pasar Minggu. Kalau nggak salah 250-an maksimal yang target divaksin pada hari ini. Jadi tentunya ini kolaborasi dari PSN, PNS, ada kolaborasi Pramuka, ada Karang Taruna, lengkap nih semuanya, remaja masjid semuanya. Ini memang diharapkan oleh Bapak Gubernur ada namanya kolaborasi. Karena dengan kolaborasi semuanya terlibat, semuanya ikut andil dalam percepatan vaksinasi. Karena target herd immunity di Jakarta memang sudah terlampaui, tetapi masih banyak warga yang belum tersisir semuanya untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Jadi kita perlu terima kasih Pemkot Jakarta Selatan sudah dibantu, karena memang setiap kelurahan kecamatan punya target-target vaksinasi yang memang harus dicapai. Ya, 1, 2, 3.